kita akan mencuci mobil yang sudah lapuk. Karena di sini cuci mobil itu ya harus apa namanya? Harus dibudayakan biar mobil agar tetap bersih. Jadi nanti kita akan melihat gimana proses cuci mobil di Australia. Apakah sama dengan di Indonesia, apakah beda, ya kan? Dan harganya pun nanti kita lihat berapa, ya kan? Jangan lupa senyum kamera. Smile your camera. Eh, vakumnya di situ ya, vakumnya. Oh. Bayar heula nya. Sekian sini dah. Mas bentoin. Choose what you want. The first. Oh iya. Yeah. Ini pertukaran super uang. Habis ini. Jadi pertama yang kalian harus lakuin adalah nah tadi asupin lah koinnya. Masukkan koin, masukin koin, off dulu. Sini. Berapa dolar itu? Satu? Satu dolar. Satu dolar. Koin, koin. Ini pak. Terus. Seberapa menit? Ini menit apa? Waktunya 1 menit 100 detik. Ya, detik. Jadi 1 dolar untuk 100 detik. 25 detik. Berarti kalau mau sabun nanti masukin koin lagi. Oh, jadi satu koin untuk satu ini ya. Satu pengaturannya. Sekarang sabun. Mop. Yep. Halo sih. Itu kalau hari sabunnya. Pelek, cuma pelek. Gak boleh dipakai. Kenapa itu? Beda. Beda. Beda sikatnya apa beda sabunnya? Sikatnya. Oh, emang gak boleh dipakai untuk. Ya ya. Untuk pelek manual.
Shaolin di Tem John itu ya lo. Dari pusatnya. Mana enak? Sekarang kita praktek. Final? Dikit-dikit yang ini karena ini harus memang disikat, ya kan? Harus memang dia harus mau sikat ya, tapi tahap awam dia itu gaya santai. Sekarang kita lari ke vakum. Coba starter. Ada mobil kemah tuh. Dan juga sekarang proses vakum. $1 Backlit, perpanjang mal. Aje. Terakhir kita akan kasih pengharum. Black Ice, lelaki mah.
kaki. Wow. Aku ge mungkin ge keting mah. Di ayat kene eta ti bapa nang dicari pake lah. Mari Pak, sama aku. Iya, setengah jam aja nya. Oh, saja mau. Oh. Satu poinnya itu 1 menit 25 detik. Kalau dikalikan 8 berarti sekitar 4 jam lah. 4 jam menghabiskan $8. Dan itu lo harus gesit kalau ini satu-satu gitu. Nah, mau enggak?